saya ucapkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Jangan pernah bosan karena saya selalu berada di Pasar Senen. Saya siang hari ini bersama teman-teman akan naik kereta api termurah dari Jakarta ke Surabaya. Kalian sudah pada tahu semuanya, kereta api Airlangga dengan kursi tegak, perjalanan 11 jam, banyak stasiun yang diberhentiin dan segala macam. Cuman versinya dulu itu dari Surabaya, sekarang dari Jakarta. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya siang hari ini. Cus! Mari kita sarapan dulu sebelum naik kereta yang benar-benar melelahkan. Bersama... Benar-benar melelahkan. Bersama dua orang yang membagongkan ini. Kok tiketnya banyak kali? Kok tiketnya banyak banget? Iya kan, kemarin katanya mau bareng-bareng. Kita tapi kan jadi ya? Harusnya 5 orang, tapi ya. Kita beli 6 kan. Ya. Nah, tapi yang 2 batal. Jadi ya kita bertiga. Ini tapi ada tiket. Mas, ini nih tiketmu nih, Alif. Ya kan? Terima kasih. Terus, Garda. Ya, jadi saya itu ngetripnya bertiga sekarang ini. Bersama dengan master dari Rancaekek. Dan master dari 25 Purwokerto. Bukankah begitu, Bapak? Mana ada master? Huwak itu huwak, huwak. Kereta api Airlangga itu parkirnya di jalur 4 dan akan berangkat dari jalur 4. Jadi yuk kita menuju ke jalur 4. Ya. Di samping sebelah kiri adalah kereta api Matarmaja, kereta api dengan perjalanan terjauh kelas ekonomi, kereta api Matarmaja yang pernah kita naiki sebagai arisan, kereta api arisan pertama akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi inilah kondisi penumpang kereta api Airlangga saat ini dan benar-benar penuh sekali karena memang menjadi kereta api favorit, kereta api termurah dari Jakarta ke Surabaya ya. Sudah saya pernah ulas sebelumnya bahwa banyak sekali stasiun pemberhentian dan banyak sekali penumpang yang silih berganti naik, terutama nanti di Semarang, Pekalongan, Tegal dan seterusnya. Kereta api Airlangga, rangkaian kereta api Airlangga sudah tiba dari arah Cipinang. Kemudian akan berputar posisi arah lokomotif dari sebelah sana, nanti akan dipindah ke sebelah sini. Yuk, jadi kita masuk ke dalam rangkaian kereta.
kita sudah masuk di dalam angan kereta api Air Langga. Perjalanan Jakarta-Surabaya dengan kereta api termurah hanya Rp104.000. Untuk kereta api Air Langga sendiri membawa kelas ekonomi, 106 tempat duduk, artinya 2-3, formasi 2-3, 2 di kiri, 3 di kanan atau sebaliknya. Kemudian kursinya tegak, AC-nya AC split, AC rumahan, kemudian membawa 8 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit. Dijadwalkan akan berangkat tepat pada pukul 11.20. Jadi lokomotif kita kali ini adalah CC2017711 atau 20115 tipe induk Sidotopo. Dalam artian CC adalah lokomotif dengan berpenggerak 3, kemudian 201 adalah nomor seri, kemudian 77 adalah mulai dinas tahun 1977 dan 2011 adalah urutan di tipe lokomotif Sidotopo. Kereta api Air Langga pukul 11.22, lambat 2 menit diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ngapain sih? Ucapkan selamat siang dan selamat menikmati perjalanan Anda. Bagi Anda yang ingin mengunjungi kereta makan, diimbau untuk tidak membawa makanan atau minuman dari luar kereta makan. Terima kasih telah memilih moda transportasi. Sudah siap menempuh perjalanan hampir 12 jam. Kudu siap. Karena kita udah naik, udah siap. Kalau nggak siap tadi reschedule. Iya, reschedule. Di mau ke apartemen. Jangan seperti itu terlalu mahal. Apa perbandingannya bukan dengan Irlanda? Sabar dong.
kalau 5 kompartemen ya anggrek busuri. Erlangga mah ya bandinginnya sama apa? Itu sudah dicampur karena COVID sudah berlalu. Stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek merupakan jalur percabangan dari arah Jakarta. Kemudian ada bercabang dua jalur. Jalur yang sebelah kiri akan menuju ke arah Cirebon hingga Semarang. Kemudian jalur sebelah kanan adalah mengarah menuju Purwakarta, Padalarang, dan Bandung. Anda jumpa dengan kereta api Ciremai dari Semarang Tawang Pangjateng tujuan Bandung di jalur 5 Stasiun Cikampek. Tapi Cermai ini sedang melakukan adat ritualnya teman-teman ya di stasiun Cikampek, yaitu putar posisi lokomotif. Stasiun RRJ Winangun. Selamat siang. Pak, bukan melalui pihak warga, melalui
Baik teman-teman, kereta api Airlangga melintas lalu stasiun Cirebon ke Jaksan. Untuk kereta api Airlangga ini teman-teman berhentinya di stasiun Perujakan ya, di Jaksan. Kita perjalanan. Wes to. Aku cekik. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terkembali dalam rangkaian. Sama stasiun Cirebon Perujakan. Nah teman-teman, jalur yang ke sana itu jalur yang ke arah jalur selatan, ke arah Purupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, belok di sebelah sana. Kita lewat jalur utara, jadi kita masuk di jalur 4. Ya teman-teman, sebelum stasiun Cirebon tadi ada sebuah kiriman misterius ya, sejumlah 6 buah pop mie, kemudian dan ini ada 5. Ada air mineral 5, jumlahnya ada pucuk harum dan segala macam. Pucuknya 2. Ya, oke, ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan ya, semoga rezekinya lancar. Ini ya, ada juga yang ngirimin ke Pak Alif bro. Ini ada juga yang nih. Tidak penting. Ya, mungkin untuk mengganjal punggung ya, biar tidak pegel ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan, semoga lancar rezekinya. Oke, kita sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini kereta api Airlangga dilakukan pergantian kru, masinis, kondektur dan dilakukan pengisian air di Tandon Thailand. Selamat siang. Nasi ayam saus padang dan nasi ayam CFC. Untuk minuman panas dan dingin, diantaranya teh panas, kopi hitam, halo, selamat siang. Air mineral, kopi. Iya, selamat siang kakak. Iya, salam kenal. Iya kak. Ajar terus pak, ajar terus. Ini tapi untuk hari ini aku berterima kasih buat yang ngirim ini. Kebetulan aku tuh lapar. Mau beli rames di Cirebon itu karena ini keretanya udah telat. Jadinya takutnya kita nggak sempet ke warung. Makasih ya. Ini tuh hari ini berguna. Tapi udah satu aja ya, jalan lagi. Mau pop mie lagi nggak? Mau pop mie lagi nggak? Udah. Cukup. Kalau nasi ayam geprek, nasi goreng bakso, nasi goreng parahyangan. Oh jangan, nasi goreng bakso kering biasa. Apa? Gak ada tuh. Jalur sebelah kiri adalah jalur yang mengarah dari arah Purwokerto, Purup, Selawi, dan bergabung di stasiun Tegal.
Oke, jadi persiapan masuk di stasiun Tegal, dan di Tegal ini pertemuan dari buat Bukini Kalimah. Perjalanan kereta api Tegal nggak masuk jalur sampai stasiun Tegal. Wow, penumpangnya lihatlah banyak. Absen. Oke teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Tegal. Kita berhenti di jalur 1 dan di jalur 3 adalah kereta api Kaligung dengan tujuan stasiun Semarang Poncol. Dan lokomotifnya vintage. Lokomotifnya vintage. Oke teman-teman, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kereta api Airlangga tiba di stasiun Tegal. Di sini itu berhentinya sebentar banget, padahal banyak sekali penumpang yang naik turun. Tidak boleh menunggu. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta api Indonesia. Saatnya kuliner kereta. Oke teman-teman, kereta api Airlangga sudah meninggalkan stasiun Tegal dan melanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya. Kondisi penumpang selalu silih berganti naik. Jadi di Tegal tadi banyak yang turun, kemudian ada yang naik lagi, naik 100 penumpang, turun 100 penumpang. Di Pekalongan pun juga begitu, nanti di Semarang pun 300 penumpang turun, 300 penumpang naik, dan seterusnya hingga Surabaya. Memang kereta api Airlangga ini lahir di mana penggabungan dua kereta api, yakni kereta api Tegal Bahari dari Tegal Bahari, Tegal Arum dari Pasar Senen tujuan Tegal, dan kereta api Maharani, kereta api Maharani dari Semarang Poncol ke Surabaya Pasar Turi. Dan tarifnya itu memang sangat murah sekali. Jika full trip itu Rp104.000. Dan jika parsialnya adalah Rp49.000. Jadi kalian mau naik dari Surabaya ke Semarang itu Rp49.000, mau naik dari Semarang ke Jakarta itu Rp49.000, dan seterusnya. Memang ini menjadi alternatif yang sangat murah buat teman-teman bepergian. Makanya rame terus ya. Dilihat dari bagasinya aja loh, penuh semuanya. Mantap ya. Kita sudah tiba di stasiun Pekalongan, hampir separuh jalan. Saat lagi kita akan melewati jalur pinggir pantai di stasiun Pelabuhan. Jadi yuk kita teruskan perjalanan sampai Surabaya. Full trip. Stasiun Pekalongan ini juga menjadi tempat pemberhentian bagi kereta api tinggi seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu juga berhenti di stasiun Pekalongan. Kemudian ada kereta api Argo Muria, Argo Sindoro, dan segala macamnya. Kayaknya semua kereta berhenti di sini deh, kecuali kereta barang. Thank you.
2 ini. Pukul 18.25 menit kita sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Jam 18.25 memasuki stasiun Semarang Poncol. Beh, ramai banget ya. Ini entah mau naik apa turun, entah kayak gimana, nggak tahu lah. Sudah mulai terlihat. Saya biasa menyebutnya di sini 300 orang turun, 300 orang naik, karena memang banyak sekali penumpangnya yang di sini. Oke, kita sudah tiba di stasiun Semarang Poncol, dan di jalur 3 tersedia kereta api Blora Jaya, kereta api Blora Jaya dari Semarang Poncol tujuan Cepu. Jalur 2 kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Tawangbang Jateng tujuan stasiun Purwokerto. Udah capek belum? Hah? Udah capek belum? Masih aman-aman aja sih. Cuman maksudnya tuh jalur utara agak sedikit membosankan ya. Ya. Dari view pemandangannya kurang menyenangkan. Terus dari momen kereta Airlangga juga, ya ternyata tidak ada momen apapun, tidak ada disusul, tidak ada persilangan karena sudah double track semua. Ya, jadi kita dari tadi pun banyaknya ngobrol. Tapi perjalanan kita masih sangat-sangat jauh ini ya? Masih sekitaran 5-6 jam lagi. Okay. 5 jam lah ya. 5 jam. Semangat, semangat, semangat. Aman. Mau pop mie lagi nggak? Oh, tidak. Terima kasih. Kita melintas langsung di stasiun Semarang Tawang. Stasiun yang merupakan untuk pemberhentian bagi kereta-kereta yang kelasnya tinggi terbang, seperti kereta Argo Anggrek, Sembrani, dan lain-lain berhentinya di sini. Wangi sekali. Tapi ini kayaknya lebih pedas dari yang tadi. Ini baru naik Semarang kayaknya. Kau beli ayam geprek. Kucing. Oke teman-teman, karena sudah malam dan saya waktunya makan malam ya, saya akhirnya memesan menu di kereta api, yakni nasi goreng Parahyangan. Jadi harganya ini sekitar 28.000 dan saya memesan via aplikasi KAI Akses. Sebenarnya untuk pesan makanan ini kalian bisa pesan aja ke Prama atau Pram yang lewat, kemudian atau bisa pesan melalui aplikasi KAI Akses di menu Real Food ya. Jadi isinya ya standar seperti nasi goreng Parahyangan, cuman minus di ayam ya. Kalau nasi goreng Parahyangan yang versi kelas eksekutif itu ada ayamnya, cuman ini hanya telur ceplok, ada acar, ada timun, ada nasi goreng, dan ada kerupuk. Jadi ya, ini menurutku udah cukup oke lah ya. Yuk, jadi yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya Semarang sama Jakarta itu beda? Ya,
ada yang kepedesan guys, ada yang kepedesan guys. Gimana? Masih mau pesan ayam geprek? Oh, tapi yang dari, jangan yang dari Semarang. Kenapa? Yang dari Semarang gak apa-apa. Kok nangis? Dijahatin Garda. Pukul 19.27 kita sudah tiba di stasiun Ngerombo, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Salah satu keunikan di stasiun Ngerombo adalah ini, ada panggung yang bisa dijadikan untuk nonton kereta api dari atas. Ya ruang tunggu sih sebenarnya sih, cuman meskipun bukan penumpang tapi bisa tetap naik ke atas. Stasiun Ngerombo ini dulunya stasiun kecil, kemudian atas permintaan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat, akhirnya bersamaan dengan dibangunnya double track Jakarta-Surabaya pada tahun 2011 sampai 2013, akhirnya stasiunnya diperbesar dan beberapa kereta api ya banyak lah itu berhenti di stasiun ini, seperti kereta api Gumarang, kereta api Airlangga ini, kereta api Jayabaya dan segala macam. Dan berada di tempat sebelah sananya, di sebelah sana ya, itu ada gudang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, jadi menyimpan segala aset perkeretaapian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Itu seperti ada lokomotif CC300, ada kereta kedinasan, ada kereta inspeksi dan segala macam. Indonesia, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Bersiap. Pukul 20.45 kita sudah tiba di stasiun Cepu, menjadi perbatasan dari daerah operasi 4 Semarang dan daerah operasi 8 Surabaya. Oke, sarana atau kereta ekonomi yang saya naiki adalah K309335 SPI. Jadi K3 adalah kereta ekonomi, 0 adalah tidak berpenggerak atau ditarik lokomotif, 93 adalah mulai dinas tahun 1993, 35 adalah urutan di depo kereta SPI atau Surabaya Pasar Turi. Bisa dilihat dari mulai dinasnya ini ya, MD ini adalah mulai dinas pada tanggal 6 bulan Mei tahun 1993. Kemudian ada P24, ini adalah pemeriksaan akhir setiap 2 tahun di Balai Yasa SGU yang dilakukan kemarin pada tanggal 31 bulan Maret 2023, dan yang akan datang atau YAD ini pada tanggal 31 Maret 2025. Seperti itu. Pukul 21.28 kita sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Stasiun Bojonegoro merupakan salah satu stasiun besar di daerah operasi 8 Surabaya dan menjadi tempat pemberhentian bagi kereta api Argo Anggrek, Sembrani dan seterusnya.
Waduh, udah mau berangkat aja. Yuk kita masuk. Muka-muka hampir menyerah, satunya batuk-batuk terus, yang satunya sudah lesu. Apakah kita akan lanjut sampai SPI atau turun di Lamongan dan menyerah? Ya, kita lihat saja. Terima kasih Sabui. Jadi kereta api Airlangga sudah berangkat dari stasiun Lamongan dan sesaat lagi kereta api Airlangga akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi kesimpulannya memang kereta api Airlangga ini masih menyandang sebagai kereta api termurah di Jakarta dan Surabaya. Jakarta ke Surabaya itu ditempuh dalam waktu 11 jam lebih 45 menit dengan harga 104.000 saja. Ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya dengan metode yang murah dan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke seperti ke Malang atau ke Bali dan seterusnya. Oke. Trip Airlangga dari Surabaya ke Pasar Senen bisa dicek di kolom deskripsi. Dan semoga informasi yang saya sampaikan semuanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di trip berikutnya. Selamat malam dan kita lanjutkan sampai Surabaya dan kita closing di Surabaya. Ciao. Oke, pukul 22.55 kereta kita berhenti di stasiun di Petak. Ya teman-teman, ternyata sebelum stasiun duduk itu kita BLB di lintas, kemungkinan sepertinya ada gangguan. Ya Allah, mau nyampe ya. Berhenti kan? Berhenti. Kita BLB di stasiun duduk. Oke teman-teman, 23.25 kita tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi dengan kelambatan total 20 menit karena ada sebuah gangguan sinyal di stasiun duduk. Kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta sampai dengan Surabaya menggunakan kereta api termurah dari Jakarta ke Surabaya, kereta api Airlangga, harga 104.000. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di trip berikutnya. Sampai jumpa. Selamat malam dari Kota Pahlawan, Surabaya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.